perkembangan industri properti di Indonesia membuat pasar tanaman hias turut berkembang. Permintaan tanaman hias baik yang pot plant maupun landscape terus meningkat. Bahkan permintaannya mencapai 40% dari tahun sebelumnya. Penjual tanaman hias pun ikut kecipratan rezeki, salah satunya adalah Lukman. Per hari, ya gak tentu sih ya, kalau pas lagi rame, kalau per hari mungkin bisa nyampe 1 juta. Kalau tanaman yang macam bonsai yang besar-besar laku misalnya, itu bisa mencapai 3 jutaan. Pendapatan bersih ya mungkin bisa ngumpulin bisa ya sedikit bangsa 5 juta. Sedangkan untuk jenis tanaman lain dalam pot atau tanaman pemanis untuk taman dijual dengan kisaran harga Rp5.000. Lukman optimis bisnis tanaman hias ke depan kian segar. Ia bahkan memperkirakan omset usahanya akan bertambah pada masa-masa mendatang. Pasalnya, beberapa perusahaan properti kecil pun mulai memikirkan keindahan taman. Para pengembang pun sadar pentingnya penghijauan di areal yang dibangun dengan menyisakan 30% ruang terbuka untuk taman. Lahan paling cuman dari luas keseluruhan sekitar 30%. Ya, paling tanamannya paling bonsai satu di tengah cukup, bawahnya rumput, di sekelilingnya paling tanaman itu aja, pagar kecil aja, buat pemanis saja, biar kelihatan indah. Ya minimal kan, ya tergantung lahan yang tersedia di rumah, halaman misalnya. Biasanya kan sekarang, model sekarang kan, perumahan sekarang kan lebih banyak kan itu ya, apa, bangunannya ya. Bangunan hampir 70%, 80%. Ya itu minimalnya ya, bagusnya sih standar sih 50%. Dari yang unik, indah, murah hingga termahal dan dengan beragam jenis. Bonsai-bonsaian, bunga-bungaan, terus tanaman buah. Kalau untuk saat ini sih fokus di tanaman buah. Ya. Yang mahal jenis bonsai ya, bonsai taman. Karena bentuk dan apanya ya. Ya karena bentuknya. Ya relatif ya bentuknya. Mahal murahnya tergantung bentuknya.